Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel YouTube Blind Project. Channel YouTube paling blind sak Indonesia Raya. Di video kali ini saya ada di Mas Coy potong rambut. Mau potong rambut, guys. Model apa? Yuk kita lihat aja, terserah Mas Coy. Model kuncung. Sebenarnya permintaan saya ini ya. Model kuncung. Lek zaman biyen niku ngarani kuncung. Bagaimanakah rambut model kuncung? Mungkin bagi teman-teman yang gemar bola, Pak Imam ya. Itu tahu. Seperti Ronaldo. Ronaldo Luis Nazario. Ronaldo Brazil. Bukan Cristiano Ronaldo ya. Tapi Ronaldo Luis Nazario. Langsung sikat, Pak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar jaya. Amin. Jadi kalau dulu waktu masih kecil itu pakai otok-otok gitu, Pak. Kalanya. Sekarang zaman canggih, serba listrik, Lur. Dulu masih manual, otok-otok gitu, apa namanya? Ya otok-otok, guys. Otok-otok. Alat cukurnya itu kayak menggunakan gunting. Otok-otok. Potong Pak Master. Oh iya Pak, itu harus. Biar rambut-rambut itu nggak masuk. Jadi untuk teman-teman daerah Lumajang Selatan, tepatnya Konir Tempe Sumur Jati, langsung datang ke Mas Coy potong rambut depan lapangan Sumur Jati, Kecamatan Tempe, Kabupaten Lumajang. Dijamin potong bagus sesuai permintaan customer. Sekitar habis asar ya, Pak Imam. Oke, habis asar sampai secukupnya biasanya. Kadang jam 10, kadang jam 9. Tergantung mood. Untuk kepala saya ini memang agak apa ya, Pak? Kulit kepalanya agak sensitif. Kurang sehat menurut saya. Jadi gampang berketombe. Walaupun pakai sampo apapun ya, setiap hari tetap. Makanya saya memutuskan untuk tidak bergondrong lagi. Itu gondrong sebahu. Cuman waktu dibotakin di sini alias digondol, lupa nggak bawa kamera. Jadi sekarang potong kuncung aja. Biar kembali mengenang masa kecil. Zaman SD dulu sering potong kuncung. Kemudian mulai masuk SMP sudah agak modis sih. Jarang potong kuncung. Sekarang kepingin lagi.
entah kenapa ya Pak Imam ya, bulu-bulu di saya ini cepat panjang waktu, termasuk bulu kumis dan jenggot ini. Nanti bonus ini teman-teman, bonus potong kumis nanti, atau mungkin sekalian jenggotnya ya dihilangkan nanti. Oh siap master. Oh siap. Siap master. Atau dirapikan aja. Siap master. Jenggotnya sudah lebat ini. Ini master. Oke. Catur Green Master itu kayak apa? Green itu hijau, Master itu yang dipakai untuk tutup mulut. Itu masker lah. Masker pak ya? Iya, master. Mantap. Pokoknya di sini sesuai request. Mantap. Apa cuma geli. Mantap. Gimana master? Potong kunjung sudah selesai. Oke, dibersihkan dulu pak ini. Rambutnya. Selesai. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kita potong kunjung dipersembahkan oleh Mas Imam Coy potong rambut. Jangan lupa depan lapangan Superjati. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.